Sebuah berlian kristal dititipkan dalam diri satu pribadi yang akan memperjuangkannya. Dari langkah awal hingga ribuan, dari menuangkan atraksi hingga menumpahkan ekspresi, menginspirasi dan mengajak banyak dari mereka untuk menggali berlian kristal dalam diri dan muncul sebagai sosok berarti. Berkarya, namun apa daya, dihempaskan seperti merpati yang kehilangan induknya. Ia memiliki berlian terbaiknya untuk putri kesayangannya. Salahkah aku mempertahankan berlian kristal milikku? Terdiam, termenung, tertunduk, terselimuti kabut hitam, tertindas oleh kenyataan. Lelah rasanya, sakit prosesnya, membuktikan semua yang selama ini diam membisu. Hanya satu kata, berjuang. Mendaki tingginya puncak mimpi, menggali rasa yang terkubur oleh kabut kepahitan. Kepada yang terkasih, berlian kristal, kau hanya sedekat yang dibayangkan. Kata-kata beling membuat kedalaman hati tersadar. Kamu belum seutuhnya menyalurkan berlian kristal tersebut. Ingat, berjuang di 3/4 jalan penuh memar dan usang. Aku pun tiba di rute emas. Tangis kelegaan, rasa berkabung sudah tiada arti. Ternyata diriku cukup derana, bukan? Ia akhirnya kembali. Ia menaruh segenggam kepercayaan dan dukungan utuh kepada pribadi yang sudah berjuang ini. Setiap karya yang diterima, dihargai dan diberi kritik agar semakin berkualitas. Itulah momen amerta dalam hidup. Hanya untukmu, berlian kristal.